Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, jemaah salat subuh serta pendengar Radio Mu'adz bin Jabal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Kembali di pagi yang berbahagia ini selepas kita tunaikan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah, kita duduk sejenak untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari ustaz kita Ustaz Abu Qudama Zazan Zainal Mursalin al-Hafidhahullahu taala di dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar. Dan di pagi ini jamaah sekalian, pembahasan kita memasuki ayat ke-23 dari surat Hud. Di akhir pembahasan kami berikan kesempatan bagi jamaah untuk berinteraktif bersama Al-Ustaz, dan bagi pendengar di rumah dapat bergabung di via pesan singkat 0852 55 500 943, dan untuk layanan telepon 0811 4000 943. Baiklah ikhwatul iman, marilah kita menyimak dan ikuti lanjutan tafsir Al-Muyassar berikut ini. Selanjutnya kepada Ustaz Falatufadl Mashkura wa Majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita melanjutkan kajian rutin dari tafsir Al-Muyassar di pagi hari yang berbahagia ini. Dan biidnillahi ta'ala kita masih melanjutkan pembahasan dari surat Hud. Tepatnya kita akan membahas ayat yang ke-23 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan kajian tentang ayat yang mulia ini, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat 19 sampai ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, wa akhbatu ila rabbihim, dan mereka merendahkan diri kepada Rabb mereka, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah para penghuni surga, hum fiha khalidun,
mereka kekal di dalamnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, munasabatu hadhil ayah lima qoblaha, manakala kita lihat korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, maka tampak sangat jelas bagi kita sekalian bahwa di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang kesudahan dari orang-orang yang berpaling dan kufur dari yang berpaling dari agama Allah dan kufur kepadanya. Maka kemudian di dalam ayat yang ke-23 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesudahan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa mereka akan menjadi para penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Dan hal ini tentu sangat bertentangan dengan nasib kelompok lain yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelumnya. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama ahli tafsir dalam tafsir Al-Muyassar. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, innal ladhina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilul a'mala as-salihata wa khadu'u lillahi fi kulli ma umiru bih wa nuhu 'anhu ulaika hum ahlul jannah la yamutuna fiha wala yakhrujuna minha abada. Qala al-mufassiruna rahimahumullah, innal ladhina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilul a'mala as-salihah, sesungguhnya orang-orang yang telah membenarkan Allah dan Rasulnya dan mereka mengerjakan amalan-amalan saleh, wa khadu'u lillahi fi kulli ma umiru bihi wa nuhu 'anhu, dan mereka tunduk kepada Allah dalam setiap apa yang telah diperintahkan kepada mereka dan apa yang telah dilarang darinya. Ulaika hum ashabul jannah, mereka itu adalah para penghuni surga. La yamutuna fiha, mereka tidak akan mati di dalamnya. Wala yakhrujuna minha abada, dan mereka tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang fadilah dan keutamaan amal saleh. Fadilah dan keutamaan iman dan amal saleh. Ya, iman dan amal saleh banyak memiliki keutamaan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita sebagai kabar gembira bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan diberikan rizki kepada mereka dari berbagai macam buah-buahan, dan bahkan juga mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan hidup yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, dan mereka akan kekal di dalamnya. Demikian juga manakala kita lihat masih dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu,
mereka adalah para penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Di dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, Allah akan berikan kepada mereka surga Firdaus, surga tertinggi. Ya, surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka, mereka tidak akan pernah berharap untuk pindah darinya. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudzlamuna naqira." Sesungguhnya orang-orang yang beramal saleh baik dari kalangan pria atau wanita sedangkan dia beriman, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun juga. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman dan amal saleh ini adalah merupakan salah satu tujuan dan hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jagat raya ini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi? Agar Allah Subhanahu wa taala menguji kita sekalian, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya, di dalam surat Hud yang telah kita bahas ini ayatnya. Di dalam surat Hud ayat yang ketujuh, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. "Wa kana arsyuhu 'alal ma'." Dan arsy-Nya Allah ada di atas air. "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi terwujudnya amal soleh ini adalah bagian dari tujuan penciptaan langit dan bumi. Apabila kita lihat subhanallah dalam surat Al-Kahfi ayat yang ketujuh juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Dialah Allah yang sesungguhnya kami telah menciptakan bumi sebagai perhiasan. Sesungguhnya kami telah menciptakan apa yang ada di atas bumi itu sebagai perhiasan bagi bumi. "Linabluwahum," untuk kami uji mereka, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Jadi terwujudnya amal soleh adalah merupakan tujuan dari penciptaan alam semesta ini. Manakala kita lihat juga di dalam surat Al-Mulk di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. "Wa huwal azizul hakim," dan Allah itu maha perkasa lagi. "Wa huwal azizul ghafur," dan Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan al-amalus salih, ya, adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan amalan yang dilakukan dengan benar dari segi caranya. Dan ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Mengapa kita katakan amal soleh itu adalah amalan yang dilakukan dengan keikhlasan dan dilakukan dari segi tata caranya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Bala man aslama wajhahu lillah. Ya, sesungguhnya orang
yang mengerjakan atau yang menyerahkan wajahnya karena Allah. Di sini ikhlas. Man aslama wajhahu lillah, menyerahkan wajahnya karena Allah, wa huwa muhsin, dan dia melakukannya dengan profesional, dengan ihsan. Seorang beramal soleh tidak dinamakan dengan ihsan kecuali manakala dia melakukannya sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Rabb-nya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan dia tidak akan ditimpa oleh rasa takut dan tidak pula ditimpa oleh kesedihan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-amalus shalih apabila dibangun di atas iman yang benar, karena amal soleh, sebaik-baik apapun dari amal soleh yang dilakukan oleh seseorang, kalau tidak didasari dengan iman, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jawaban Zakir Naik sangat ya sangat indah ketika ditanya oleh salah seorang ya pengikut penista agama, ketika ditanya tentang apa namanya pilkada, mengapa seorang muslim tidak boleh memilih non muslim padahal dia itu orangnya baik, dia itu banyak melakukan perubahan, pembangunan, bahkan dia juga adalah membangun masjid-masjid katanya di mana-mana. Ya, apa jawaban Dr. Naik? Ya, Dr. Zakir Naik, beliau katakan, ngapain juga dia bangun masjid kalau dia sendiri tidak sholat? Ya, bangun masjid, nyuruh orang sholat, tapi dia sendiri tidak sholat. This is hypocrite, katanya. Ya. Orang seperti itu berarti orang munafik. This is munafik, katanya. Karena amal soleh yang dilakukan itu dapat memberikan hasilnya yang sempurna manakala dia dibangun di atas iman. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ya di dalam banyak ayat suci Al-Qur'an telah menjelaskan kedua-duanya, seperti dalam ayat yang mulia ini, dalam surat Hud ayat yang ke-23 ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa'amilus shalihat. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi iman dulu. Wa'amilus shalihat, dan melakukan amalan-amalan saleh. La yastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafanna alladziina min qablihim. Niscaya Allah akan menjadikan mereka pemimpin di muka bumi ini sebagaimana telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan Allah juga akan menguatkan, mengokohkan agama mereka yang telah Allah ridhoi bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan menggantikan keamanan setelah ketakutan mereka. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bahwa amal saleh yang dibangun di atas iman ini akan membuahkan kehidupan yang baik di dunia sebelum di akhirat kelak. Iman dan amal saleh juga akan mengampuni atau akan menghapuskan kesalahan-kesalahan seorang mukmin, dan akan memberikan keteguhan, keistiqomahan baginya sampai akhir hayat sehingga dia masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, barang siapa yang beramal soleh dari kalangan pria dan wanita sedangkan dia beriman. Ya, amal solehnya harus didasari dengan iman. Wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wa lanajziyannahum ajrahum,
bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan kepada mereka balasannya, balasan amal perbuatan mereka tersebut dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini dalam surat An-Nahl ayat 97. Demikian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-7, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun." Ini ayat ini pun mirip dengan ayat di dalam surat An-Nahl yang kita sebutkan tadi. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka niscaya akan kami hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Jadi amal soleh itu menghapuskan kesalahan. Oleh sebab itulah wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah amal keburukan itu dengan amal kebaikan, karena amal kebaikan dapat menghapuskan amal keburukan. Di dalam ayat yang mulia ini pun sama, lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, niscaya kami akan hapuskan bagi mereka kesalahan-kesalahan mereka, wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, dan kami akan berikan kepada mereka balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat banyak fadilah dan keutamaan ya yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lebih dahsyatnya lagi adalah apabila seorang yang beriman dan beramal soleh itu melakukan keburukan dan kemudian dia menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukannya tersebut, subhanallah, penyesalannya itu semakin akan meninggikan derajat dia di sisi Allah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan rubah keburukan yang telah dia lakukan itu seakan dia telah melakukan amal kebajikan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan kebaikan setiap mereka menyesali perbuatan buruk yang telah mereka kerjakan itu. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang telah bertaubat, orang-orang yang menyesali amal perbuatan mereka, karena at-taubat adalah an-nadam, ya, penyesalan. Kecuali orang-orang yang telah bertaubat dari amal buruk yang telah mereka lakukan itu dan dia beriman serta beramal soleh, maka Allah akan gantikan keburukan-keburukan mereka itu dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan terus menggantikan. Jadi setiap seorang mukmin yang telah bertaubat dari amal keburukannya itu, menyesali perbuatannya yang telah lalu, setiap itu pula Allah akan tambahkan kebaikan. Ya, akan Allah tinggikan terus derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza hammal 'abdu bi sayyi'atin falam ya'malha, qala Allahu lil malaikah." Apabila seorang hamba dia telah berniat untuk melakukan amal keburukan namun kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah saat itu akan berfirman kepada para malaikat, "Uktubuha lahu hasanah." Tulislah baginya satu kebaikan. "Innama tarakaha min jarai." Sesungguhnya dia tidaklah meninggalkannya kecuali karena aku. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu orang yang paling bahagia adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Belum lagi bahwa apabila seseorang beriman dan beramal soleh, lalu kemudian dia disaksikan oleh orang lain, ya, dan orang lain yang menyaksikannya tersebut memberikan kesaksian, maka ini pun akan menjadi sebuah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesaksian yang baik. Ya.
untuk memberikan penilaian yang baik kepada saudara-saudara kita. Jadi yang menilai itu bukan hanya menilai keburukan orang. Ya kadang kita kalau untuk menilai keburukan orang lain itu enak gitu ya. Kayaknya juga kita nilainya enak gitu. Padahal kita tidak diperintahkan untuk mencari-cari kesalahan orang. Justru yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita memberikan penilaian kebaikan dan memberikan kesaksian akan kebaikan orang lain. Karena sebagian orang sulit amat untuk memberikan nilai kebaikan bagi orang lain. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza syahidtumur rajula ya'tadu ilal masajid." Apabila kalian menyaksikan orang itu rajin pergi ke masjid, maka apa kata Nabi? Fa'ashhidu atau fa'ashhadu lahu bil iman. Maka berikanlah dia kesaksian dengan keimanan. Jadi kita diperintahkan untuk memberikan penilaian. Ya, karena sebagaimana disabdakan pula oleh Nabi SAW, apabila seorang melakukan amal soleh, lalu kemudian dia mendapatkan pujian dari saudaranya, maka kata Nabi SAW, "Dzalika ajilun busyra mu'min." Itu adalah merupakan kabar gembira yang dipercepat bagi seorang mukmin. Dan Nabi SAW juga beliau telah bersabda, "Antum syuhada'ullah fi ardihi." Sesungguhnya kalian itu adalah saksi-saksi Allah di atas muka buminya. "Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah." Maka barang siapa yang kalian puji dia dengan kebaikan, maka dia itu dari penghuni surga. Ya, maka dia itu dari penghuni surga. Oleh sebab itu seorang mukmin apabila dia menyolatkan jenazahnya, maka dia akan menjadi pemberi syafaat bagi jenazah tersebut di hari kemudian. "Ma min janazatin muslimin yusalli alaiha arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa adkhalahu Allahu bihal jannah." Tidak ada jenazah seorang muslim yang disolatkan oleh 40 orang saudaranya dari kalangan kaum muslimin, dan 40 orang ini ya orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan memasukkan jenazah muslim tadi ke dalam surga. Karena yang 40 orang ini akan berikan syafaat. Nah, ini adalah yang perlu dipahami oleh banyak kaum muslimin. Ya, kita lihat di kalangan orang-orang awam terkadang keluarganya sendiri tidak menyolatkannya, ya kan? Karena pemahaman masyarakat kita bahwa sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Seringkali kita mengurusi jenazah dari saudara-saudara kita, pas giliran disolatkan tidak dibawa ke masjid. Disolatkan di dalam rumah saya, di dalam kamar yang sempit. Ya, paling yang menyolatkannya 3-4-5 orang saja. Yang lainnya tidak menyolatkan, bahkan keluarga terdekatnya sendiri. Anak-anaknya sendiri tidak menyolatkan ayahnya yang meninggal. Mereka sibuk mendokumentasikannya, malah selfie. Ya, selfie terakhir dengan ayahnya. Itu yang sering kita saksikan. Padahal kita berusaha untuk agar kita juga ketika meninggal itu disolatkan oleh orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita persiapkan dari sekarang. Harus kita persiapkan siapa orang-orang yang akan menyolatkan kita. Bisa enggak kita persiapkan? Bisa kita persiapkan tatkala kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ketika kita meninggal, insya Allah akan disolatkan sama mereka. Tapi kalau seandainya kita tidak pernah mengenal masjid, berteman dengan orang-orang yang tidak jelas keimanan dan amal perbuatan mereka, ketika kemudian meninggal, apakah antum akan mengharapkan mereka menyolatkan kita? Apakah orang-orang soleh juga akan mengenal kita? Ada tetangga yang misalnya meninggal, siapa dia? Fulan. Tatkala kemudian nama tersebut tidak pernah dikenalnya, seringkali juga kita
tidak tertarik untuk menyolatkannya, walaupun pada menyolatkannya itu adalah terdapat keutamaan yang sangat besar bagi orang yang menyolatkannya. Nabi SAW beliau bersabda, man syahida janazatan hatta yusalla alaih falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia disolatkan, maka dia akan mendapatkan satu pun di pahala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan amal soleh banyak sekali fadilah dan keutamaannya. Lebih dahsyat daripada itu bahwa bagian dari keberkahan amal soleh bagi seorang mukmin, setiap kali dia beramal soleh maka dia akan semakin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Bukan hanya mendapatkan pahalanya, tetapi semakin kita beramal soleh, pahala apa derajat kita juga semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innaka lan ta'mala amalan tabtaghi biha wajh Allah illa zdadat bihi darajatan wa rif'atan." Sesungguhnya engkau tidak mengerjakan sebuah amal soleh yang engkau lakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah, kecuali Allah akan semakin menambahkan derajat dan tingginya kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya demikian apa yang telah kita bahas, satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-23, dan biiznillahi taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami persilakan dari hadirin jika ada pertanyaan. Nah. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustaz, ayat 23 dari surat yang mulia ini, saya mencoba menganalisa ke beberapa ayat sebelumnya, dan saya mendapatkan ada beberapa kata kunci. Pertama adalah kata kunci yang pertama yang saya lihat tentang orang-orang yang merugi, yang selalu dikaitkan dengan orang-orang kafir, orang-orang yang membelokkan kebenaran. Afwan, saya mencoba membrowsing beberapa ayat-ayat lain dari Al-Quran terkait dengan siapa saja sih orang-orang yang merugi yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hampir semuanya yang saya temukan memang mirip bahwa orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang tidak menerima kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hal yang menarik saya temukan di surah Ali Imran ayat 149. Di situ dikatakan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, maka kamu akan kembali menjadi orang yang merugi. Penekanan meruginya saya dapatkan di sini. Sehingga saya berkesimpulan, saya mohon diluruskan jika analisa saya atau kesimpulan saya salah, bahwa ternyata yang merugi itu tidak pada konteks hanya orang kafir saja. Orang mukmin pun berpotensi untuk masuk dari konteks kerugian ini di akhirat. Sehingga saya berkesimpulan, ternyata bukan di status muslimnya atau mukminnya, tetapi yang terjadi adalah yang sesungguhnya orang merugi itu, meskipun dari konteks status mukmin atau muslim, dia berpotensi untuk menjadi orang yang merugi. Sehingga saya mencoba menulis kalimat dari kemarin bahwa untuk diri saya sendiri, bahwa ya Anda Harun, jangan dulu senang dengan status muslim atau mukminmu, karena bisa jadi di amalan-amalan antara status itu saya melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang kafir, dan saya masuk dari termasuk orang-orang yang merugi. Apakah analisa atau kesimpulan saya ini salah, Ustaz? Mohon pencerahan. Jazakallahu khair.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, kerugian yang sesungguhnya tentu adalah kerugian di kehidupan yang abadi, yaitu kerugian yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan azab yang kekal di akhirat kelak. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak beriman dan beramal soleh, tidak saling menasihati di dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Ya, dan banyak golongan orang-orang yang telah disebutkan di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang merugi. Dan kalau tidak salah di dalam beberapa khutbah 2-3 bulan yang lalu, saya telah mengangkat tema ini tentang golongan orang-orang yang merugi di kehidupan akhirat kelak. Namun coba kita kembali ke surat Ali Imran ayat yang ke-49 itu yang antum sebutkan, 149 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum an din ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hei orang-orang yang beriman, jikalau kalian mentaati orang-orang kafir, maka mereka itu akan mengembalikan kalian ke belakang, sehingga kalian akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ya, ayat yang mulia ini, ya, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan orang-orang kafir? Al-Imam Ibnu Jauzi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi di sini ada 3 pendapat para ulama. Pertama, orang-orang munafik. Yang kedua adalah Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jurayj. Dan kemudian yang ketiga adalah Abadatul Awsan, para penyembah berhala. Ya, karena mereka semua telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk meninggalkan agama mereka. Dan yang rajih dalam masalah ini, Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan yang rajih ayat ini bersifat umum. Semua kaum kafir yang telah memerintahkan kaum muslimin untuk kembali meninggalkan keislaman mereka, maka mereka itulah yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini. In tuti'ul ladina kafuru, hai orang-orang yang beriman, jikalau kalian mengikuti orang-orang kafir itu, baik dari kalangan kafirin, munafikin, musyrikun dan lain sebagainya, ya, jikalau kamu mengikuti mereka untuk dengan meninggalkan agama Islam, in tuti'u, mentaati mereka, mustahil mereka memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah. Jadi ketaatan terhadap mereka di sini adalah ketaatan di dalam keburukan dan ketaatan pada apa yang mereka inginkan, yaitu untuk meninggalkan Islam. In tuti'ul ladina kafaru yaruddukum ala aqabikum, akan mengembalikan kalian ke belakang. Maksudnya di sini murtad. Ya, fatanqalibu khasirin, sehingga kamu akan rugi. Maka rugi ini adalah dengan murtad. Maka kerugian itu pun tidak terjadi yang sesungguhnya ketika kita bukan dalam keadaan Islam. Jadi di situ konteks ayat tersebut adalah rugi dalam keadaan murtad, bukan rugi dalam keadaan Islam. Ya, di sini fatan qalibu khasirin. Ya, yaruddukum ala aqabikum, ini menunjukkan adalah aqab, tahu aqab itu adalah bagian tumit, bagian belakang. Yaruddukum ala aqabikum artinya kalian kembali ke belakang, kembali murtad. Maka kamu akan rugi itu. Ya, tentu saja
bahwa seorang muslim juga terkadang mengalami kerugian tatkala dia meninggalkan jalan istiqomah. Tetapi kerugian itu adalah bukan kerugian yang terbesar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat yang ke-22. Ya humul akhsarun gitu ya. Orang-orang yang paling merugi. Tentu ketika seorang muslim kehilangan kesempatan untuk beramal soleh, atau ketika dia meninggalkan amal soleh yang mesti ia kerjakan, dia pun termasuk ke dalam kategori orang yang merugi. Cuman kerugian itu adalah bertingkat. Tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 149 itu adalah mereka orang-orang yang murtad. Ya Allahu taala alam. Tapi kalau demikian, bahwa kita memang tidak diperbolehkan untuk tertipu dengan amal yang kita kerjakan, kita tetap harus berwaspada dari ya agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam kerugian itu. Kita tidak boleh terkagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sampai kita melihat nasib akhirnya. Oleh sebab itu para ulama salaf mengatakan, jikalau kalian itu hendak mengagumkan seseorang dan akan meneladani seseorang, maka teladanilah orang-orang soleh yang sudah meninggal. Jangan kalian kagumi orang yang masih hidup, karena orang yang masih hidup itu belum kita ketahui bagaimana nasib akhirnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan kita angkat pertanyaan dari SMS dari 0852-9857-sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau mohon nasihat. Ada sebuah syubhat yang menimpa saya, yaitu jika dalam agama Islam tidak ada paksaan di dalam memeluknya, terus kenapa Khalid bin Walid ketika mengekspansi sebuah negeri kafir memberikan pilihan atau opsi masuk Islam, membayar jizyah, dan perang? Bukankah ketiga hal tersebut merupakan sifat pemaksaan? Mohon penjelasannya, syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Ya. Namun mengapa kemudian bukan hanya Khalid bin Walid, Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh para sahabat yang diutus oleh beliau ketika berjihad untuk menyampaikan tiga opsi itu. Masuk Islam atau membayar jizyah atau kemudian berhadapan dengan kaum muslimin. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Ya, manakala kita lihat bagaimana sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mendakwahi para sahabatnya. Apakah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan kepada para sahabatnya atau keluarganya atau keluarga para sahabatnya untuk memerintahkan mereka melakukan pemaksaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Akan kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankan penjelasan hujjah wal bayan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan mukjizat beliau alaihi salatu wasalam. Ini semua agar supaya manusia masuk ke dalam dinullah secara qanaah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jihad tidaklah disyariatkan bagi kita sekalian kecuali setelah iqamatul hujjah. Dan jihad itu sendiri adalah perang dilakukan oleh seorang muslim kepada kaum muslimin harbi. Oleh sebab itu sebelum dilakukan jihad harus ada tahapan yang dilakukan. Tahapan yang pertama adalah tahapan dakwah. Ya. Aslim taslam.
masuk Islamlah maka kamu akan selamat menjadi saudara kami. Harta, darah, keluarga semuanya akan kami lindungi. Tidak mau juga masuk Islam, tidak apa-apa, tidak ada paksaan. Tapi ya tentunya bahwa kalian akan mendapatkan perlindungan dan pelayanan dari kalangan kaum muslimin. Maka oleh sebab itu kalian harus membayar jizyah. Ya, harus membayar jizyah karena akan mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh kaum muslimin dari keamanan, perlindungan, suaka politik dan lain sebagainya. Maka kalian harus membayar jizyah. Kalau seandainya tidak, maka berarti kalian adalah menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh sebab itu tidak semua orang-orang kafir diperangi kan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk tetap berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita sekalian. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Jadi mereka yang diperangi itu adalah memang orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh sebab itu orang-orang kafir ada memiliki tingkatan. Ada kafir dhimmi, ada muahid, ya. Ada kafir ada kafir harbi. Dan kafir harbi inilah yang diperangi karena memang mereka ingin memerangi Islam, ya, akan ingin memerangi Allah dan Rasulnya, ingin memerangi Islam dan kaum muslimin. Maka tentu apabila kita telah ketahui bahwa mereka akan memerangi kita, maka jangan kemudian kita menunggu mereka untuk memerangi kita baru kita perangi mereka. Ya, maka langkah preventif yang harus dilakukan adalah kita melakukan penyerangan terlebih dahulu. Setelah mereka kemudian tidak mau memberikan opsi perdamaian yang telah kita atau tidak mau memilih opsi perdamaian yang telah kita berikan kepada mereka, ya. Jadi ini adalah makna daripada la ikraha fiddin. Manakala kita lihat di dalam tafsir Al-Muyassar, misalnya la ikraha fiddin, beliau mengatakan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar, likamali hadaddin wattidahi ayatihi, karena kesempurnaan agama ini dan karena jelasnya ayat-ayat tentang Al-Quran, la yuhtaju ilal ikroh alaihi liman tuqbalu minhumul jizyah, maka tidak dibutuhkan adanya pemaksaan bagi orang yang mau membayar jizyah. Faddalailu bayyinah, karena dalil-dalilnya sangat jelas. Yattadihu bihal haqqu minal batil, sangat gamblang mana yang benar dari yang batil. Wal huda minad dhalal, kebaikan atau petunjuk dari kesesatan, ya. Jadi faman yakfur bikulli ma ubida min dunillah wa yu'min billah faqad sabata wastaqama 'ala at-tariqah al-musla, ya. Kemudian faman di sini disebutkan, ya, barang siapa yang kemudian berpegang teguh kepada tali Allah yang sangat kuat dan dia beribadah kepada Allah dan kufur kepada tagut, maka dia sungguh telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat. Tapi di sini sangat jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan la ikraha fiddin adalah bagi mereka yang mau membayar jizyah dan memilih kedamaian. Adapun kemudian yang diperangi itu adalah mereka yang memilih perang memang. Ya, diberikan damai tidak mau milih perang, ya berarti kita layanin dong. Ya, dan ini adalah bukan termasuk ke dalam pemaksaan. Kalau pemaksaan adalah mau tidak mau kok harus ya perang. Nah, ini adalah pemaksaan. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Tabarakallahu fikum. Dan kita angkat satu pertanyaan terakhir di pagi yang berbahagia ini. Datangnya dari 085241666. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila ada seorang ummahat yang sudah ngaji sunnah, dia berjabat tangan
malah cium pipi dengan suami orang di hadapan suaminya sendiri dan istri pria tersebut. Apa hukumnya hal tersebut, Ustadz? Dan apa juga yang harus dilakukan oleh sang suami padahal istrinya sudah tahu hukum berjabat tangan dengan bukan mahramnya malah dilakukan di hadapannya? Syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya tentu saja dosa yang dilakukan oleh orang yang sudah tahu hukumnya, dosanya menjadi lebih besar ketimbang dosa yang dilakukan oleh seseorang yang belum mengenal hukumnya. Dan dosa yang dilakukannya ini bisa jadi kemudian menjadi salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melakukannya dengan terang-terangan. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, "Kullu ummati mu'afa." Setiap umatku akan diampuni oleh Allah kecuali orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Ya, berarti dia sudah tidak memiliki lagi rasa malu, dan rasa malu itu adalah bagian daripada iman, apalagi dilakukan di hadapan suaminya. Ya, sehingga seorang ummahat yang melakukan hal itu adalah jauh dari nilai iman. Ya, jauh dari nilai iman, dan bisa jadi dosanya tersebut adalah menjadi sebuah ancaman bagi dirinya di akhirat kelak yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian tentu saja bahwa nasihat harus diberikan kepadanya dan peringatan keras dari suaminya. Kalau seandainya saja itu dilakukan di hadapan suaminya, apalagi yang dilakukan di belakang suaminya, bisa jadi bahwa lebih besar daripada itu. Kalau itu dilakukan ya cipika-cipiki, ya itu dilakukan di hadapan suaminya, lalu apa yang dilakukan di belakang suaminya bisa jadi adalah sesuatu yang lebih besar, ya. Dan wanita seperti itu berarti adalah wanita yang dikhawatirkan nusuznya, maka harus diberikan nasihat dengan tahapan-tahapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34 sampai 35. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Wallahu ta'ala a'lam. Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas dars serta jawaban dari pertanyaan di pagi ini. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan di ayat ke-23 dari surat Hud yang telah kita dengarkan bersama bidnillah taala. Lanjutannya kita akan simak di hari esok, dan kita akhiri kebersamaan kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.